Pemirsa, iNews meraih penghargaan di ajang Anugerah Jurnalistik Polri melalui karya produser iNews, Dedi Prasetya. Bertajuk Peran Polisi di Pilkada Damai menunjukkan keseriusan Polri dalam mengamankan pesta demokrasi bulan Juni lalu. iNews TV meraih penghargaan di ajang Anugerah Jurnalistik Polri yang digelar malam ini di Gandaria City, Jakarta. Dalam acara ini setidaknya terdapat 4 kategori tulisan jurnalistik yang dilombakan, diantaranya kampanye cerdas anti sara anti hoax, mari berpesta demokrasi dan menjaga NKRI, berpolitik cerdas tanpa politik uang, dan menyambut demokrasi yang jujur. Dan iNews menjadi salah satu pemenang di penghargaan ini dalam kategori media televisi menjadi juara ketiga. Bertajuk Peran Polisi di Pilkada Damai menunjukkan keseriusan Polri dalam mengamankan pesta demokrasi bulan Juni lalu. Kami membuat ajakan berupa informasi, berupa edukasi dengan berita ini kepada masyarakat agar masyarakat juga harus membantu polisi yang mempunyai peran sentral di sini bagaimana mewujudkan pilkada damai. Anugerah Jurnalistik Polri 2018, Lomba Karya Jurnalis, Lomba Foto, Lomba Komik menyiapkan sejumlah hadiah bagi pemenang terbaik, sejumlah uang tunai dan tropi penghargaan. Dari Jakarta, Deris Kiorta, Pramana Indra, iNews melaporkan.